Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan satu drone yang boleh dikata sangat laris ya. Satu drone yang sudah lama saya pesan, hampir satu bulan baru tiba. Baiklah, tidak perlu lama-lama, kita unboxing aja sekalian. Oke teman-teman, ini dia drone yang sampai satu bulan saya order. Jika kalian ingin order juga, nanti linknya saya taruh di bawah ya. Baik teman-teman, kita unboxing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dalam kotak ya, aman. Oke, unboxing. Wow, tebal ya. Kita unboxing. Ini dia drone yang sudah saya impikan buat pemula yang mungkin ingin main drone seperti saya, yang masih pemula seperti saya, ini bisa dicoba ya teman-teman ya. Nggak perlu langsung ke DJI yang harganya sampai belasan juta. Ini cuma 2 jutaan lebih. Ya sekitar 2.900.000 rupiah. Nanti linknya saya taruh di bawah, silahkan order di sana. Order saya kok di Hugo Store. Hugo Store ya teman-teman ya. Ya kita dapat ini teman-teman. Ini apa ya? Oh ya ini 32 GB memori. Memory card 32 GB. Ya. Saya tunggu ya, kita cobain. Ya ini. Memory card 32 GB gratis. Hugo Store authorized dealer. Warning, demi keamanan bersama bagi user ya di ruang terbuka untuk belajar dulu. Ya, ini ada kata-katanya ya. Dan bersama bagi para user dipersilakan menerbangkan drone di ruangan terbuka dan luas. Belajar dan biasakanlah dahulu manuver drone sebelum Anda terbang ke tempat yang sempit. Kami tidak menerima komplain jika user langsung main di ruangan atau tempat yang sempit kecil. Ya. Wow, ini dia teman-teman. Barangnya MJX Books 18 Pro 3 km. Kita buka ya. Wow. Ini mungkin sudah dicek dulu ya sama Google Store-nya. Soalnya enggak, sudah enggak di segel. Ini dia penjelasan sedikit ya teman-teman ya. Ini sudah pakai Ace gimbal stabilizer, sudah 4K, 2K, GPS, 3 km WiFi, FPF, radio control, MJX Books 18 Pro. Wow, ini teman-teman ya. Nah, ini dia aplikasi untuk drone-nya. Ini ada Apple Store, ini Google Play, MJX, .net. Tidak perlu lama-lama lagi teman-teman, kita buka. Wow, ini dia teman-teman. Wah, wangi-wangi baru ya. Aman benar. Oh, tasnya juga koko nih. Wah, bagus nih tasnya. Jeng 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 jeng. Baik teman-teman, kita buka ya. Ini dia teman-teman. MJX Books 18 Pro. Wow. Ini kita dapat baterainya ya teman-teman. Berat ya. Ini baterainya 2950 mAh, 7,7 volt ya. Ini baterainya teman-teman. Simpan dulu sini. Ini baterainya
Lihat kan? Lihat ya. Baterainya. Oh, ini tempat charge-nya, teman-teman. Jadi dia tinggal di charge ya di sini. Tinggal di charge saja di sini tempat charge-nya. Ini dia. Keren. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya deg-degan ini. Soalnya baru pertama kali pegang drone, langsung beli yang kayak gini. Wow, keras ya. Wow. Ini dia, teman-teman. MJX Books 18 Pro. Ini dia, teman-teman. Baik. Kita singkirkan dulu guntingnya. Ini sudah brushless ya. Koko ya. Ini kita cabut dulu kameranya. Tempel sini. Ini dia, teman-teman. Ini penutup. Ini dia, teman-teman. Ini penutup kameranya. Teman-teman, ya ini tempat. Kita lihat ya. 1, 2, 3. 3 axis, teman-teman ya. Ini tinggal kita cabut kameranya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini dulu manual booknya. Oh ya, lupa manual booknya, teman-teman. Kita dapat aja. Wah, ini cadangan untuk baling-baling cadangannya ada di sini. Ini baling-baling cadangannya, teman-teman. Kita dapat 1, 2, 3. Oh, kita dapat 4. Kita dapat 4 cadangan, baling-baling cadangannya. Jadi kalau ada minta-minta patah atau apa gimana, kita masih ada cadangan 4. Nah, ini baut-bautnya, teman-teman. Ini baut-bautnya kita simpan aja ini baut-baut. Soalnya bahaya kalau di buka. Ya, ini dia, teman-teman. Ini buku panduannya, nanti saya akan pelajari dulu ya. Soalnya mas, saya masih pemula juga. Saya baru belajar pertama kali ini main drone. Baru lihat-lihat di YouTube yang sudah senior-senior. Ada dari drone bagus dan murah, Jutin Toys, Dianku Channel. Ya, itu saya belajar dari mereka semua. Soalnya mereka sudah suhu-suhu. Dia sebenarnya sudah semua sudah pro. Kayaknya saya belajar dari mereka. Saya coba-coba juga beli drone. Kita dapat stiker seperti biasa. Ada stikernya. Ini buku panduan. Ini buku panduan. Oh, ini. Ini untuk remote-nya ya. Buku panduan untuk remote-nya. Ini buku panduan untuk drone-nya. Ya. Ini dia. Ini kita pelajari ya, kita cas dulu. Ini coba nanti kita pelajari ya. Ya, sudah ada optical. Oh, ini ada, sudah ada optical flow positionnya, teman-teman ya. Ini ya, optical flow positionnya. Ini drone-nya. Ya. Ini dia remote-nya, teman-teman. Keras ya. Ini dia remote-nya. Yang lembut ya. Ini teman-teman. Ah, keringatan nih. Ini, wow, ini low, medium. Ini kecepatannya ya, high speed-nya. Low, medium, dan high. Tombol on off. Tombol
Return to home. Ini untuk terbang. Ini untuk foto. Ini untuk merekam. Ini untuk gimbalnya, teman-teman ya. Untuk gimbalnya.